Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Letra Komputer. Nah, pada tutorial berikut ini kita akan bahas cara membuat daftar hadir di Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita jelaskan bagaimana cara pembuatan daftar hadir di Microsoft Excel dengan sangat mudah. Ya. Baik, di sini kita ketik judulnya terlebih dahulu, daftar hadir peserta. Ya. Nah, kita buatkan untuk baris kedua lombanya apa? Lomba, misalnya lomba desain gambar kreatif ya. Untuk tingkat SLTA ya. Nah, desain kreatif tingkat SLTA ini misalnya. Kemudian pada kolom pertama kita ketik nomor, kita buat nomor aja gitu, kemudian nama peserta. Selanjutnya, nah di sini kita ingin pisahkan antara laki-laki dan perempuan, jadi di sini kita buat kolom jenis kelamin. Selanjutnya utusan sekolah, dan kolom terakhirnya ada tanda tangan. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini kita rapikan terlebih dahulu agar tabelnya terlihat lebih rapi ya. Nah, nomor tidak perlu besar. Nah, ini ya utusan sekolah, tanda tangan. Nah, nanti tanda tangan ini kita buat dua kolom seperti ini, kita merger. Kenapa? Karena kita nanti akan buat tanda tangan di sini saling silang seperti ini, zigzag ya. Nah, oke. Baik, di sini kita isi dulu nomor. Nah, ini cara membuat nomor urut secara cepat ya. Kita blok 1 dan 2 ini, kemudian kita tarik dari sini. Sambil kita perhatikan berapa jumlah nomor yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh sebanyak 20 nomor ya. Maka stop di posisi 20. Terus bagaimana dengan tanda tangan? Nah, ini caranya sedikit berbeda dengan yang nomor tadi ya. Kita buat nomor saling zigzag seperti ini. Nah, kemudian di sini kita blok dari 1 sampai kolom kosong ini. Jadi kita jarakkan satu-satu, satu baris ya. Kemudian kita tarik seperti ini. Oke. Ini juga kita blok seperti ini. Dan kita tarik dari sini, kita tarik secukupnya ya. Oke, selanjutnya, nah untuk mengisi jenis kelamin dan utusan sekolah, di sini saya ada trik untuk membuat kolom ini, untuk mengisi kolom ini dengan sangat mudah ya. Di sini kita tambahkan dulu satu sheet baru, kemudian kita kasih nama sheetnya jenis kelamin. Kemudian di sini silakan teman-teman isi jenis kelaminnya. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Ya, kemudian tambah satu sheet berikutnya, kita buat judul sheetnya utusan sekolah. Nah, di sini silakan kita buat utusan sekolahnya. Misalnya pertama SMA Negeri 1, yang kedua SMA Negeri 2, kemudian yang ketiga SMA Negeri 3. Oke, baik, cukup 3 sekolah saja ya. Kalau nanti misalnya teman-teman ada ingin menambahkan sekolahnya, silakan tambah di sel berikutnya ya. Baik, di sini kita untuk mengisi jenis kelamin ini, ada baiknya kita blok terlebih dahulu semua kolom jenis kelamin. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya arahkan mouse ke posisi data dan pilih menu data validation. Nah, di sini pada kolom setting ya. Di sini kita pilih list ya. Nah, kita pilih list, kemudian source-nya kita klik dan pilih sheet jenis kelamin, kita blok dua ini. Nah, laki-laki dan perempuan. Kalau sudah oke.
Baik, ini baru kolom jenis kelamin. Kemudian kolom utusan sekolah juga kita blok. Sama seperti jenis kelamin tadi, kita pilih data validation. Kemudian ganti pilihan menjadi list dan source-nya kita buka sheet utusan. Blok kembali nama-nama sekolah tadi. Kalau sudah oke. Nah, dah. Ini cara inputnya ya. Misalnya namanya Ahmadi. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Ganti di sini. Pilih laki-laki dan utusan sekolah kita lihat di sini utusan sekolahnya yang mana. Ya, misalnya SMA Negeri 1, klik SMA Negeri 1. Yang kedua misalnya Zakaria. Ya. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan utusan sekolahnya SMA Negeri 2. Nah, untuk yang ketiga kita ketik saja Mai Sarah. Di sini jenis kelaminnya perempuan dan utusan sekolahnya SMA Negeri 3. Ini misalnya ya. Nah, untuk yang peserta lain nanti silakan teman-teman ketik sendiri dengan nama-nama yang ingin teman-teman isi ya. Di sini saya hanya mencontohkan tiga nama dengan tiga sekolah yang berbeda. Nah, selanjutnya kita rapikan tabel kita ini agar menjadi lebih menarik, lebih rapi ketika dicetak nanti hasilnya memuaskan ya. Baik, pertama kita atur terlebih dahulu judulnya. Kita buat rata tengah menggunakan merger and center. Baris kedua juga sama, merger and center. Kemudian silakan teman-teman kasih garis untuk tabelnya. Ya, dengan cara buka format cell, pilih border, di menu border aktifkan outline dan insert-nya agar tabel kita memiliki garis lengkap seperti ini. Nah, perlu teman-teman perhatikan karena tanda tangan tadi kita menggunakan dua kolom, ya. Di sini terdapat garis batas tengah. Nah, ini ya, kita blok dua kolom ini, kita buka format cell, hilangkan garis batas tengahnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka jadilah tabel kita untuk daftar hadir peserta dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, mudah-mudahan tabel ini, materi ini bisa teman-teman pahami dan bermanfaat. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa, kalau ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan like-nya ya, agar bisa mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.